Okay, assalamualaikum. Aku Hakim. So, korang tengah tengok YouTube channel Abdul Hakim. So, basically hari ni kita ada satu topik lagi dengan dua tamu jemputan. Okay, satu owner, Haris. Satu lagi Abang Isan. So, basically nanti dia akan terangkan ada beberapa dia nak repair, betul kan? Okay, nanti dia akan terangkan lah. Sebab basically kalau aku terangkan, aku takut korang tak faham. Okay, so jom. Okay bang, so hari ni ada beberapa benda yang mana betul kan kan? Okay, apa benda yang mana betul kan tu? Salah satunya ada tahapnya. Okay, ke tahap? Dia goyang kan? Goyang okay. Tu selalunya owner dia akan tukar yang baru. Biasanya tak tahan tak tahan lama lah. Jadinya saya akan lapik dengan tiup dalam ni. Bila okay. Kita lapik dengan tiup, dia akan tahan lebih lama. Macam motor saya sendiri kan, setahun setengah. Okay, faham. Macam ni kadang-kadang kalau kita tukar baru kan, 4 bulan pun dia dah jadi balik. Oh. 5 bulan. Tengok cara kita memandu. Macam ni memang lama lah, betul? Ya, setahun. Setahun lebih. Nanti dia cara memandu. Kalau yang jenis agresif kan, dia siap lagi teruk benda ni. Oh, okay, faham. Benda tu dia akan bergoyang tu, dia apa efek dia kalau dia bergoyang? Efek dia... apabila kita pulas minyak kan. Okay. Total tu dia akan sentap lah macam ni. Nampak? Nampak eh? Oh. Dia ada cap. Nampak eh? Okay, faham. Nampak? Lepas tu dia goyang macam ni lah. Dia boleh ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan. Oh, tapi sepatutnya dia tak perlu bergoyang lah. Dia ada gap sikit untuk ke depan ataupun belakang. Okay. Tapi yang macam ni dah teruk kan nampak ni. Ke kiri ke kanan. Dia boleh ke kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan, Pak. Ibaratnya macam bearing dia pecah kan. Padahal bearing ni tak pecah pun. Getah hub je. Okay. So kiranya masukkan getah tu settle. So benda tu macam lagi murah lah kan. Berbanding tukar baru kan. Lagi murah lah. Lagi satu, bila kita lapik dengan tiup tu, lebih lama lah. Lagi lama tahan. Punya tahan tu kan. Okay. Setakat ni saya dah buat banyak motor lah daripada tahun 2017 lagi. Faham. Daripada bawah pokok lagi kan. Dekat ceras. Kat situ saya dah mula lah. So, apa tahu benda ni buat by explore sendiri ke? Ataupun ada orang share ke? Ataupun... Ni zaman main motor dua lejang dulu lah. Okay, masa dia ni memang orang... Faham. Kita lapik tu lah. Jadi benda tu kita bawa... ke generasi yang akan datang ni kan. Yang mana yang kita boleh buat, kita buat lah. Okay, faham. Menyimakkan kos ini kan. Sebenarnya ke tahap ni dia boleh pakai painter ni. Tapi painter ni dia agak ke dalam sikit. So sekarang pakai yang steel pakai yang asal. Pakai yang asalnya tapi lapik dengan tip. Okay, faham. Improvise lah kiranya. Saya rasa motor ini accident ni. Bengkok ni. Pemijak dia bengkok. Patutnya dia tak kena. Tukar rantai sekali. Tapi gelap tangan. Mana nak menggentul eh. Naspana electric gun. Nak buka nut pocket ni kan. Ini panggil water lock. Okay. Water lock ni anda kata kita pasang macam tu saja kan, tak diketuk balik. Water lock, lock ke nut ni. Itu yang selalu kes sepoket jatuh. Apabila jatuh kan, dia akan longgar. Dia akan jatuh, yang nut sepoket ni akan hilang macam tu. Kena lock lah dia ni awak. Pasal diketuk. Nampak? Kalau kita tak longgarkan dia, tak buka, memang tak jalan lah. Kalau boleh nak buka lock, nak buka nut pocket ni, jangan tayar ni jangan kita keluarkan ada sepoket apa kan. Sebab bila kita anda kata dia tak berada dengan sepoket belakang ni, rantai berpusing, benda ni akan pecah. Benda rantai
rantai akan kata dia macam tendang lah, bila kita pusing kan, laju kan. Betul. Jadi dia akan tendang. Anda kata yang ini kita lepaskan dulu. Yang tu kan, dia akan tenang. Yang ini kita pusing lah, tahan dulu kan. Kita tak payah masuk biar. Kalau kita masuk biar, kita yang kadang gearbox pun boleh problem. Ini bebas kan. Okay, so faham. So cari dah ada buat buka dulu baru yang belakang. Tahan. Harap boleh lah. Ya, senang ada benda ni. Kita cabut tak siap. So kita boleh cabut yang belakang ni. Sebab ni o-ring memang kena cabut. Kalau dia ada ibu kan, senang tak payah cabut. Kita just tanggalkan ibu dia, terus tarik dia. Yang ni rantai original lagi. Owner dia pernah jaga. Yang ni dipanggil lock nut juga ni, sebab kalau dia nampak dia ada ni kan, lock nut. Bila dia masuk, dia akan grip. Kalau pakai tangan tak boleh. Faham. Okay. Memang kena ada tool juga, tak ada kena ada tool juga. Sebenar kalau yang biasa-biasa punya pusing sampai habis boleh. Ini 13. Kerja mudah kan. Nak tukar skopik semua. Okay, masuk pantai. Nanti ni tukar juga ni eh? Rantai. Oh. Macam skopik depan tu okey lagi. Yang belakang ni sebenarnya okey je belakang. Tapi nak pakai 4-4. Kompon je lah. 4-4, saya pun pakai 4-4 sekarang. Saya pun 4-4. Jadi kita orang akan duduk senang, nak buat kerja. Sebelum hilang, baik kita tutup kat sini. So yang ni first saya akan buat adalah tukar rantai dengan tukar spoket ke terus masukkan getah nanti? Kita akan buat getah dulu. Oh, buat getah dulu. Alright. Tukar spoket dulu baru pergi buat getah. Washer ni kan, anda kata tak dipasang kan, motor boleh lari 1.8. Sebenarnya dia bukan 1.8, meter dia jadi gila. Faham. Ini pada 1.2, tapi meter 1.5, 1.6, 1.7. Ni apa? Anda kata benda ni tak dipasang. Kenapa benda tu efek? Efek dia baca speed mungkin. Dia baca speed. Sensor tu dia ada gap ke kan. Oh, macam tu lah. Saya pun tak berapa pasti lah. Tapi pasti kalau nak tipu speedometer ni lah. Kalau rasa nak merasa dari 1.8 tapi kelajuan 1.2 boleh lah. Cabut benda tu je kan. Tempat tak sepi lah. Tempat bearing tu okey. Okay, faham. Untuk cover rantai ni limit dia sampai spoket 42
boleh pakai. Oh, size ni eh. Kalau maksudnya kalau dah bawah 42 kena beli baru ke apa? Beli jenis yang lagi. Tak boleh dipakai sebab dia akan melaga. Faham. Rantai tu akan duduk kat sini. Oh, pergi sel lah. Pergi sel. Aku beli Zauri dengan ini video sikit, tapi ori. Ori yang jadi macam ni, dia ada getah kat dalam. Binti dia macam tu, dia agak tebal dia punya besi. Tapi ni tak boleh potong kan? Ini tak boleh potong. Yang ni yang boleh potong kan, masuk? Potong nak cari ibu dia, susah tak? Saya pun tak, saya dulu pun saya lupa berapa saya ni. Tapi majoriti banyak pakai 44 lah. Itu je yang dia boleh bagi. Kalau tak pakai macam spoken 42 boleh. Tapi NG kena buat sikit lah. Lepas tu nak layan top dia memang kena long. Jauh kepala, lah. Kepala kat paku lah. Kan? Jauh pun dapat. Confirm dapat. Tapi ada juga yang tak dapat macam tu lah. Ini kita potong agak-agak dulu lah. Oh, masuk antara ruang tu je lah. Tapi getah. Yang tu nak masukkan getah ni kan, kalau boleh jangan macam ni lah. Susah. Biar dia terbalik. Yang terbalik dia buka. Yang kasar kat dalam. Tidak, kita masuk kan, dia lari kat dalam. So kita buat kelon dia. Potong eh. Kedua empat lah. Empat. Dia nak empat. Kata jimat kos lah kan, tak ada dalam bazir. Kena buka juga lah. Ya, kalau buka pun tak berapa lama tak, sebab saya pun pernah buat macam tu. Terus saya ambil jalan, lapik. Saya punya, saya lapik dengan tiup ni, tiup kereta. Okay, tempat sikit, sampai kena pijak nak masuk kan. Sebab
dia goyang tak tahu yang tadi lah. Tapi bila dia ketatkan, dia dah tak ada longgar macam ni dah. Nanti dia akan tolak. Suit yang tengah tolak. So dia akan padat. Faham. Dari mula. Oh, ni dah. Okey, faham-faham. Tu semua sebab apa? Getah tu kan? Tadi kan macam ni pun dah goyang, macam ni pun dah goyang. Okey, faham-faham. Tapi kalau contoh kan, kalau benda tu bergoyang je, tapi kita still bawa ke, tak ada masalah. Tak masalah juga. Dia akan bunyi. Awak pernah tak dengar orang kata, apa salah rantai saya bunyi macam kokrak-kokrak. Dia pun detect-detect dia bunyi kat sini. Oh. Dia akan bunyi kerak-kerak. Okey, faham. Pak, yang padat. Okey, faham-faham. Okay. Menarik tips tu. Ini dia punya ibu, awak panggil ibu pun. Oh, tu dia punya ibu. Saya pernah terlupa pasang ibu dia ni. Saya dah pasang ibu dia lah. Tapi pin ni saya tak pasang. Tak apa ke? Jadinya rantai tu damage, rosak. Saya ganti lah. Oh. Maknanya tanpa ada charge yang sebaliknya lah kan. Sebab memang tu salah saya. So penting tiga benda tu Jadi lepas kejadian tu saya ingat lah. Apa yang perlu dipasang kan. Kadang-kadang kita lupa kan. Kita nak tengok ukur kan. Ukur. Kalau tidak, jangan main potong lah. Tak mana hangis kita kan. Ini dia kat sini. Kita nak tengok dia punya pin tu betul-betul masuk. Oh, ni alat ni untuk tolak dia punya besi keluar kan. Kalau zaman basikal tu kita taruh layar, ketuk, pam kan, pakai paku. Faham, betul-betul. Basikal lah. Siapa yang pernah baiki-baiki basikal dulu kan. Macam tu lah dia. Nampak?
kalau dalam basikal tu kita akan ketuk sini, kita akan taruh apa, layar, kita akan ketuk lah kamera ni sampai dia ke dalam, baru kita akan pakai batu. Nanti kita kejar balik. Oh, yang ni letak memang tak, memang tak last lah kan? Haa, tak last. Ni pin dia, ni ibu dia. Oh, masuk ketat kan? Haa, lepas tu kita pin kan tadi. Tadi kan kita dah buka kan? Yang ni memang keras sikit. Mantap. Sama yang nak hilang lah, punca dia ni lah. Ni hilang. Lepas tu jatuh kan? Sebab atau, tak letak benda tu. Ataupun dia tak letak, ataupun dia tak lock. Okay, pasal motor tak bergerak kan, meraung je kan. Faham? Bagi dia rapat terus lah. Tapi benda tu memang dia memang boleh buka tutup, buka tutup macam tu je lah. Kalau banyak kali buka dia akan rosak lah. So kita ganti yang baru. Yelah, dia dah buka tu. Kalau tutup, tak lock, macam saya cakap tadi lah, nak ni akan tercabut dengan sendiri. Faham? Okay, so setelah aku tak tahu berapa lama, so aku berterima kasih dekat saudara Haris dengan Abang Haley sebab Abang Haley dia share something and then Haris bagi jadi model motor dia lah. So, okay, kita start dengan Haris. Ada apa-apa ucapan tak dekat orang-orang luar kat sana? Saya memang nak kata ucap terima kasih lah kat Abang ni. Memang dia pomin bergerak yang terbaik dekat area Kelang, Kuchong. Memang susah nak cari pomin lah bergerak kat area-area sini. Yes, untuk korang yang tak tahu, Abang Ihsan kan? Abang Ihsan ni dia bengkel bergerak. So advantage dia sebab dia boleh datang tempat korang, dia boleh datang korang pada waktu malam, which is siapa yang bekerja memang aku rasa memang appreciate gila lah. So Abang Ihsan, okay, ada apa-apa nak promote ke apa-apa? Okay, boleh share. Saya tak nak promote apa-apa lah kan. Anda kata perlukan bantuan saya, boleh roger saya lah. Saya cuba buat yang terbaik saja kan. Itu je. Okay. So nanti saya akan letakkan nombor phone dia dekat description. Kalau korang rasa korang ada apa masalah pasal benda ni, dah risau lah sebab dia memang trusted lah. Dia antara yang trusted. Nanti ada beberapa lagi tapi dia antara yang trusted juga. So nanti korang boleh roger dia. So itu sahaja daripada aku. Ada apa lagi? Tak ada apa kan? Tak ada apa. Okay, so itu sahaja daripada aku. Aku Hakim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.